laporan ekonomi. Hampir 4.253 juta pelancong antarabangsa direkodkan bagi separuh pertama tahun 2020. Bilangan itu merosot 68.2% berbanding tempoh sama pada tahun 2019 yang merekodkan ketibaan 13.3 juta pelancong. Perbelanjaan pelancong bagi separuh pertama tahun ini merekodkan 12.5 bilion, penurunan sebanyak 69.8% berbanding 41.6 bilion bagi tempoh yang sama tahun sebelumnya. Perbelanjaan per kapita juga mencatat penurunan pada 5.3% dari RM3,121.60 pada tahun 2019 ke RM2,956.10 pada tahun ini. Lima pasaran utama ke Malaysia adalah Singapura, Indonesia, China, Thailand dan India. Penurunan ketara jumlah ketibaan pelancong itu disebabkan faktor penutupan pintu-pintu sempadan Malaysia berikutan penularan pandemik COVID-19.